Selamat datang di channel Remo Vlog. Kali ini saya beli ikan capungan Ambon. Jadi ikan ini adalah ikan schooling air laut. Dan buat para hobis, sebaiknya pembelian lebih dari 2 ekor ya. Jadi biar kelihatan dia beriringan untuk berenangnya. Untuk capungan Ambon ini, har satunya harganya Rp20.000. Dan saya ini beli 4 ekor, teman-teman. Untuk capungan Ambon, hampir sama dengan capungan mata merah. Tapi kalau capungan mata merah itu biasanya agak kurang untuk schoolingnya. Dan kalau capungan Ambon ini biasanya schooling, teman-teman. Dan kalau beli banyak ya, kalau misalnya beli 10 ekor, wah itu kelihatan berbarengan untuk berenangnya, teman-teman. Pakan ikan capungan Ambon biasanya Artemia atau plankton. Dan bisa juga dikasih pelet. Dan kalau di penjualnya sudah makan pelet itu lebih bagus ya, daripada kita harus kasih artemia, itu agak sulit untuk beli artemianya. Nah, di sini terlihat untuk ikan lionfish sudah pingin mangsa ya, teman-teman. Jadi untuk ikan predator dan digabung dengan ikan pemakan pelet itu agak high risiko ya, tinggi risikonya. Jadi risiko dimakan ikannya sangat tinggi, teman-teman. Karena ikan lionfish itu pemakan ikan. Buat teman-teman yang mau beli ikan capungan Ambon, bisa beli di Pasar Ikan Hias Muara Bandung ataupun bisa juga di Laksana Aquarium. Dan untuk di Laksana Aquarium itu stoknya kadang ada, kadang nggak ada, teman-teman. Dan kalau di Pasar Ikan Hias Muara Bandung itu biasanya selalu ada, teman-teman. Jadi sangat banyak ya. Dan kita juga harus dipapai untuk toko-tokonya, untuk kios-kiosnya. Di pasar ikan hias biasanya kedatangan ikan tuh hari Rabu atau Kamis dan juga hari Sabtu, teman-teman. Nanti akan saya coba buat video tentang pembuatan artemia ya. Buat pakan ikan laut. Jadi untuk yang artemia sendiri kita bisa beli bibitnya itu dalam bentuk kering. Kita harus gelumungkan dulu biar dia menetas si telurnya. Jadi buat pakan ikan laut. Jadi khusus buat yang kalau baru datang dari kiosnya itu kan dari laut tuh. Nah itu kita kalau kasih pelet itu nggak akan dimakan, teman-teman.
jadi kita harus kasih Artemia. Nah, ikan lionfish ini sangat galak, teman-teman. Ini beberapa ikan sudah dimakan. Nah, ini saya sudah masukkan ikan capungan ambonnya ke dalam akuarium. Untuk warnanya, warna hitam putih untuk capungan ambon. Dan kalau untuk capungan mata merah, itu matanya merah dan ada gradasi warna kuning. Ini saya singkirkan dulu untuk lionfishnya. Pasti kalau langsung dibuka plastiknya, dia langsung makan, teman-teman. Jadi lumayan bahaya ya. Untuk harganya, capungan ambon biasanya Rp20.000 dan kadang Rp25.000, jadi tergantung stoknya juga. Kalau lagi banyak biasanya Rp20.000, tapi kalau lagi sedikit Rp25.000. Nah, untuk perbedaan capungan mata merah dan capungan ambon seperti ini, teman-teman. Dan ikan lionfish ini agak berbahaya. Bisa-bisa dimakan semua nih, teman-teman.